Tahu, syadat. Syadat ni pun maklum. Dalam hikayat menceritakan bahawa dia ni satu raja. Dia ni satu raja. Nak dengar cerita syadat ni? Dia kata, ustaz, kona kerja kitab tak baca. Tak ada ulas ni. Dia mengajak ni, dia kena tengok anak murid tau. Kalau anak murid ramai yang ada kitab, kita kena baca banyak, ulas sikit. Tapi anak murid hak ramai tak ada kitab, baca sikit, ulas panjang. Tak ada kitab berapa orang lah. Saya ni husnuzan. Saya ni satu orang yang sangka baik. Hak tak ada kitab tu tiga sebab. Yang pertama, mata rabun. Dia kata, aku mau buka pun aku tak nampak dia kembang macam ni. Yang kedua, dia cari lama dah, tak jumpa tak mana jual. Dan nombor tiga dia tertinggal. Tiga tu eh. Ni saya ulas banyak pula. Banyak tak ada kitab. Baik. Nak cerita syadat ni, dia satu raja. Satu hari dia panggil menteri agama ni main mengadap dia. Menteri agama ni pun, ampun tuanku, ya. Tuanku suruh patik mengadap. Ya. Ada apa tuanku? Ni saya nak tanya kepada kamu, wahai menteri agama. Ya, ada apa tuanku? Cuba cerita sat dekat saya yang dikatakan syurga. Dalam Al-Quran, dalam hadis cerita tentang syurga ni lagu mana? Cuba cerita main kat saya. Kawan ni pun ceritalah, menteri agama. Dia pun cerita, syurga ni mengalir di bawahnya sungai. Perhiasan daripada syurga ni minaz zahab wal fiddah. Jajalah dia cerita panjang. Ringkas cerita. Syadak kata, baik. Yang berhormat Datuk Seri Menteri Agama. Ya saya tuanku. Dengan titah beta, beta titahkan kamu, kerahkan amar rakyat, bangunkan mahligai untuk beta, sorry, bangunkan syurga untuk beta di dunia. Hikayat cerita. Dia suruh menteri agama terkebir-kebir, terpingar-pingar. Menteri agama terkejut beruk lah. Dengan beruk dia terkejut sekali. Nak kena bina syurga untuk raja ni. Syadat ni. Jadi, nak buat lagu mana? Tak buat, jawatan hilang. Dia kata, tuanku, perhiasan dia daripada emas, tuanku. Syadat arahkan penguat kuasa dia mengeluarkan satu undang-undang dalam negara dia. Rakyat haram memiliki mah. Tak boleh ada mah waktu tu. Mana rakyat yang ada mah kena bagi mah ni balik kepada penguasa. Lepas nak lebokkan mah ni, nak bina syurga untuk syadat raja gila ni. Pemerintah gila ni. Nak suruh buat syurga tuan-tuan. Tak ke gila? Ada orang yang kerti agama pun dia bukan nak tegur ni pemerintah. Dia duk ampu menteri agama ni. Oh boleh tuanku, boleh tuanku. Semua boleh. Nak bina syurga, boleh tuanku. Nak bina syurga. Dia panggil pula orang kerti agama. Ni Datuk. Beta nak haramkan kepada hamba rakyat untuk ada mai. Apa pandangan kamu? Hailam tuanku. Apa dia hailam? Halal dan haram. Patik pun tak tahu nak habak lagu nak. Hailam. Keluar satu undang-undang, rakyat dia tak boleh ada mai waktu tu. Gila tak saya nak tanya tuan-tuan? Gila. Ada mai kena bagi kepada pemerintah. Mereka nak lebuk meh tu untuk memenuhi kehendak pemerintah yang gila ni, syadat ni, sebab nak ada istana, nak ada syurga. Cari tempat dalam satu hikayat yang ni cerita lagu ni, cerita lagu ni lah. Malang tak? Ni duk dengar pula ni hadis sahih dak ni hikayat. Nak percaya-percaya, tak mau percaya sudah. Giduk tikai pula cerita syadat ni lagu Menara Fir'aun 15 km. Ni bukannya ada cerita berkaitan dengan akidah. Kena percaya tak usah akidah. Tak percaya. Tak ada. Hang nak percaya, percaya. Tak mau percaya sudah. Kita baca.
Yang nak cerita ni apa dia? Kegilaan syadak tu. Ada pandangan kata dia cari 40 tahun. Tempat yang sesuai dalam negara dia untuk buat syurga gila eh. Ada kata 60 tahun. Bila buat tu maklum. Buat. Siap apa semua. Dikerahkan hamba rakyat ni untuk bina. Tanpa ada upah. Yang mati tengah buat apa semua ni. Yalah makan masalah mau nak bina. Syurga kat pemerintah gila. Lalu. Siap saja syurga dia. Bila siap syurga dia tuan-tuan. Siap syurga dia. Dia. Hari rasmi lah kita kata tu. Hari nak rasmi syurga tu lah. Dia pi depan tu. Dia panggil semua hamba rakyat dia mai depan. Dia panggil mai depan. Dia tanya kepada hamba rakyat dia. Hamba kenal tak aku siapa? Habis korang terjemah pasal kitab itu 16. Hampa kenal aku sabar. Dia berkata, kamulah syadat. Raja kami. Dak! Dia kata begitu. Akulah Tuhan hampa. Siapa pula yang Tuhan kami? Siapa pula yang hang kata hang ni Tuhan kami? Syadat kata aku nak tanya hampa Tuhan hampa. Kalau hampa taat, kalau hampa ikut perintah dia, apa yang dia akan bagi balasan kepada hampa? Jawab hamba rakyat, syurga. Yes, betul. Kalau hampa ikut cakap dia, dia akan bagi kepada hampa syurga. Betul? Betul. Di belakang aku ni, syurga aku. Siapa yang patuh kepada perintah aku, aku akan anugerahkan mereka ni boleh masuk duduk dalam syurga. Sama ada aku dengan Tuhan hamba? Sama. Rakyat tu kata sama. Dengan angkuh dan bongkoknya. Ketika mana syadat nak melangkah masuk ke dalam syurga dia. Allah Ta'ala perintah malaikat untuk cabut nyawa dia. Tersungkur si syadat yang bongkok ni di hadapan pintu syurga dia. Mati mampus depan pintu syurga. Maklum. Orang yang sombong. Orang yang bongkak. Orang yang ego. Allah Ta'ala balas. Dia di antara ilmu dan harta yang mana lebih utama. Jadi ilmu. Sayyidina Ali jawab. Ada 7 lagi. Semua dia jawab dengan hujah yang berbeza. Kata orang yang berilmu ni, dia akan berkawan dengan petunjuk. Orang yang jahil, dia akan bersahabat dan berdamping dengan kejahilan. Bermulanya dalil yang menunjukkan atas syurga yang demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. An Ibni Umar faqala, khatabana Umar bil Jabiyah, faqala, ya ayyuhan nas, inni qumtu fikum kamaqami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fina. Faqala, أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tu namanya Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, katanya telah berkhutbah di hadapan kami sidang jemaah yang banyak oleh khalifah yang kedua bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Amir Al-Mu'minin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, di tempat yang bernama Al-Jabiyah, yaitu satu qarya di Bandar Damsyik. Maka berkata ia dalam khutbahnya, hai sekalian yang hadir, bahwasanya kami berdiri berkhutbah di dalam sekalian kamu ini ialah sebagaimana berdiri berkhutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kumpulan kami sahabat-sahabatnya, memberi nasihat dan memberi ingat akan sahabatnya serta mengajarkannya
disuruhnya buat bagian dan tinggalkan jangan buat bagian. Maka aku pun demikian juga berdiri di tengah sekalian kamu ini, menunjukkan dan menyampaikan apa nasihat dan pengajarannya yang diberikannya pada kami. Dan beberapa nasihat pengajarannya banyak. Sesetengah daripadanya ialah sabdanya, aku berpesan. Apa yang Nabi berpesan? Dan aku beri juga akan sekalian kamu dengan segala sahabatku, hendaklah ambil peduli akan mereka itu, kemudian sekalian orang yang mengiringi mereka itu. Nabi suruh memuliakan sahabatnya dan orang yang selepas sahabatnya. Nabi kata lagu tu, siapa dia golongan yang selepas sahabat? Sahabat tabi'in, tabi' tabi'in, atba'in tabi'in. Masalah 30, membesarkan sahabat Nabi dan memuliakannya. InsyaAllah kita sambung pada bulan depan. Wallahu'alam. Dia nak cerita pula tentang sahabat ni kita kena mulia lagu mana. Kita akan bicara pula, boleh tak kita berselawat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alih. Dekat sahabat apa nama? Selawat dekat Nabi dan ahli keluarga Nabi. Wa ala ashabih, tak ada. Sahabat-sahabat ni tak ada. Boleh ataupun tidak? InsyaAllah kita akan bahas, kita akan ulas pada kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam. Dia sejam lah kita bersama. 9:30 lah. Nak mengaji bagi 10 lah. Ah, boleh, tak ada masalah. Maklum, maklum pergi 4 sampai rumah dah. Saya ni semua tekan minyak sampai berdiri ni 2:30 baru sampai. Saya buka jika ada sebarang persoalan, disilakan. Tak ada soalan, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua, memberkati kita semua. Jadi insyaAllah kita panjang umur, Allah Ta'ala beri kesempatan kita berjumpa lagi pada pertemuan akan datang pada bulan hadapan. Akhir kalam, siapa nak dapatkan produk Top Koko boleh dapatkan dekat kereta saya di luar sana. Sekilo RM22, setengah kilo RM12, yang secet RM22 insyaAllah. Wallahu'alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asbah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilaika wa astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.